Oke teman-teman, langsung aja di sini untuk cara mengedit videonya. Pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri, atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan seperti ini, kalian geser ke bagian awal ya, kemudian pilih tambahkan audio, lalu pilih suara, kemudian pilih yang bagian sini, dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya untuk menahan foto awalnya ini kalian panjangkan durasinya ya, menjadi 8,5 detik. Nah, seperti ini ya, kalian panjangkan menjadi 8,5 detik. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian sini, di bagian akhir mentahan foto awalnya, lalu kalian klik icon plus. Kemudian kalian masukkan backgroundnya. Nah, untuk link backgroundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja, atau kalian bisa gunakan background yang kalian punya ya. Jika background sudah kalian masukkan, kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke bagian akhir durasi backsoundnya. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian masih di bagian backgroundnya ya, kalian kasih animasi, kemudian pilih yang masuk, lalu pilih efek animasi yang namanya guncang 1. Nah, jika sudah, untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian perlebar dulu videonya ya, seperti ini. Kalian perlebar sampai di detikannya itu muncul seperti 5F, 10F, 15F seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian detik 7. Nah, di sini detik 7 langsung aja kalian insert ke bagian 25F di sebelah kiri sini ya. Nah, di sini kalian klik aja mentahan foto awalnya. Lalu kalian buat kunci animasi ya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika sudah dibuat kunci animasinya, kalian geser menunya. Lalu pilih yang tutupi. Kemudian kalian pilih yang ini, yang bagi ya. Lalu kalian pilih balikan. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian atas sini ya. Garisnya kalian geser ke bagian atas. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian kanan ya, seperti ini. Kalian geser. Nah, kurang lebih di bagian sini ya. Kalian geser sedikit ke bagian sini, lalu kalian pilih lagi ke bagian tutupi. Lalu kalian geser garisnya ke bawah seperti ini ya, sampai habis mentahan foto awalnya seperti ini, sampai ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Nah, otomatis dia akan terbuat kunci animasi baru di sini ya. Di sini, di bagian tengah-tengah antara kunci animasi sini dan sini, di tengahnya kalian geser menunya. Lalu pilih yang grafik. Kemudian pilih yang keluar 1. Nah, jika sudah, kalian centang. Nah, maka untuk efek sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk efeknya. Nah, seperti itu ya untuk efek awalnya. Di sini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian awal mentahan backgroundnya. Nah, di sini di bagian awal mentahan backgroundnya langsung aja kalian pilih overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu kalian masukkan mentahan video spektrumnya. Nah, untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian klik aja gabungkan di bagian overlay videonya. Lalu kalian pilih yang filter. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih animasi ya di bagian mentahan videonya, kalian kasih animasi. Lalu pilih yang masuk. Kemudian untuk efek animasinya kalian pilih yang guncang 1. Nah, untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian atur aja ukuran dan posisinya ya. Kalian atur sampai menurut kalian pas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal mentahan backgroundnya lagi.
lalu kalian pilih tambahkan overlay lagi. Kemudian kalian masukkan mentahan foto karakter kalian yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, jika mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini, kalian atur durasinya ya, samakan dengan durasi backgroundnya. Nah, jika sudah seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian kasih animasi ya di bagian mentahan foto karakternya, kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang masuk, lalu pilih yang guncang 1. Kemudian durasinya juga sama, yaitu 1 detik. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini tinggal kalian atur aja ya untuk mentahan foto karakternya, kalian atur, kalian paskan aja sesuai selera kalian. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan background lagi. Kemudian kalian pilih tambahkan overlay lagi. Lalu kalian masukkan mentahan profil akun kalian yang sudah dipotong ya. Untuk contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, untuk durasinya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi backgroundnya. Nah, jika sudah, kalian kasih animasi juga ya. Kalian kasih animasi, kemudian pilih yang masuk dan pilih yang guncang 1. Kemudian untuk durasinya juga sama, yaitu 1 detik. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini tinggal kalian atur aja ya untuk ukuran dan posisinya, kalian atur aja. Kalian atur sampai menurut kalian pas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal background lagi. Lalu kalian pilih tambahkan overlay lagi. Kemudian kalian masukkan mentahan video overlay yang kedua ya. Untuk link downloadnya juga di deskripsi. Nah, jika sudah dimasukkan, di sini kalian klik bagian gabungkan. Lalu pilih yang filter. Nah, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian kasih animasi juga ya. Lalu pilih yang masuk dan pilih yang guncang 1. Kemudian untuk durasinya juga sama, yaitu 1 detik. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini tinggal kalian atur aja ya untuk posisi spektrum yang kedua ini, kalian atur aja. Kalian paskan ke bagian atas profil akun kalian. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin ya untuk overlay spektrum yang kedua ini, kalian salin. Nah, untuk hasil yang barusan kalian salin ini, kalian pindahkan ya ke bagian bawah sini. Nah, ke bagian paling bawah sini kalian atur samakan ya dengan spektrum yang atas, atau kalian geser sampai ke bagian awal mentahan backgroundnya. Nah, seperti ini ya, kalian samakan dengan yang atas ini. Jika sudah, kalian yang kedua ini kalian geser ke bagian bawah sini ya. Kalian geser ke bawah, kemudian kalian putar seperti ini. Lalu kalian sesuaikan lagi ya untuk ukuran dan posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk durasi spektrum yang kedua ini kalian paskan ya, atau kalian pendekkan, paskan dengan durasi backgroundnya. Yang pertama juga kalian paskan durasinya. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan background awalnya lagi. Nah, di sini di bagian awal mentahan backgroundnya kalian klik lagi tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan video akhirnya ya. Untuk link downloadnya juga di deskripsi. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian pilih gabungkan. Kemudian pilih yang filter. Nah, jika sudah kalian centang, lalu untuk ukurannya bisa kalian paskan ke layarnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan sedikit efek ya. Langsung saja kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di bagian awal sini kalian pilih efek. Lalu pilih efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar.
Nah, untuk efeknya kalian pilih yang Halo Blur. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efeknya bisa kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian detik 4. Nah, seperti ini sampai di bagian detik 4. Jika sudah, di sini kalian tinggal salin efeknya, kalian salin. Lalu di sini untuk efek yang kedua yang barusan kalian salin ini, kalian bisa ke bagian sini ya, ke bagian awal mentahan background-nya. Nah, di sini di bagian awal mentahan background-nya kalian paskan. Jika sudah, untuk durasinya bisa kalian pendekkan ya seperti ini. Kalian atur sampai ke bagian detik 10 saja ya. Jika sudah, di sini kalian klik bagian objek di efeknya. Lalu pilih ke semua video. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser bagian awalnya, kemudian kalian pilih lagi efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar lagi ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian pilih sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk rentang menjadi 5 dan kecepatan menjadi 5. Jika sudah kalian centang, lalu di sini di bagian objeknya kalian klik, lalu pindahkan ke semua video. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal mentahan background lagi. Nah, di sini kalian pilih aja yang efek tubuh ya. Nah, jika sudah kalian bisa ke bawah dan pilih yang bingkai elektrik. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek bingkai elektriknya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian pilih bagian objeknya. Lalu kalian pindahkan ke bagian mentahan foto karakter kalian. Nah, di sini untuk mentahan foto karakter kalian harus jelas ya agar efeknya muncul. Nah, jika sudah seperti ini, di sini langkah terakhir kalian isi bagian awal mentahan video, lalu kalian pilih menu yang sesuaikan. Kemudian kalian atur aja untuk kecerahan menjadi -5 dan kontras menjadi 25. Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi penuh dan vignette menjadi 20. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikan ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini untuk bagian terakhirnya kalian isi bagian mentahan background sini. Di bagian awal background ya, kalian pilih efek. Kemudian pilih efek video dan pilih yang ke bagian pesta. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang lampu strobo. Nah, ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek lampu strobonya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Kemudian untuk objeknya kalian klik. Lalu kalian pindahkan ke semua video. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.